Kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan kita hendak teruskan pula dengan sesuatu yang saya kira satu buah tangan yang cukup istimewa mengenai lukisan kaligrafi, Nadia. Betul, dan kalau dilihat dari jauh mungkin anda tak sedar ini merupakan Islamic kaligrafi, ya, huruf-huruf Jawi, ya. Mungkin kamera boleh zoom sedikit lebih dekat dan kalau kita tengok ada huruf-huruf Jawi di sini tuan punya yang membuat hasil ini telah pun berjaya showcase-nya sold out. Setiap hasil yang dilakukan terus sold out dan 30 hasil kerjanya, 30 hasil seni dan alif tu ya, daripada alif tu ya, dan dibuat dalam jangka masa yang bukan sebentar, ya, jangka masa yang agak panjang. Jadi tetamunya ada di sini bersama dengan Fitri, ya. Silakan. Okay, saya kenalkan tetamu kita hari ini, Cik Husin Hourmain. Saya akan dari Yaman ke, tapi orang sini. Cik Husin dan juga Cik Fuan Saleh, pemilih untuk Artcube ataupun kolektor seni. Ya. Jadi mungkin secara ringkas, ya, apa konsep trademark yang menjadi identiti Cik Husin? Sebenarnya saya menggunakan elemen Jawi. Okey. Dalam show saya yang terbaru baru lepas tahun bulan 3 itu, pameran Solo. Saya siri daripada alif sampai ya. Cuma the reason is saya nak mendekatkan lagi apa, mempertapatkan lagi seni kaligrafi ataupun Jawi orang Melayu ni. Tapi begitu abstrak, ya, pemilihan. Ya, saya memang asalnya memang buat kerja-kerja abstrak. Oh, okay. Dan cuma 4 tahun sudah saya rasa saya nak mempertengahkan lagi seni Jawi ini, iaitu kaligrafi. Sekali pandang memanglah kita nampak macam sama-sama saja, tapi ada huruf-huruf yang terselindung sebenarnya. Yes, Cik Fuan, ya, sebagai kolektor seni juga. Yeah. Mungkin apa yang kita boleh dapat miliki di galeri itu? Dan berapa banyak koleksi lukisan? Okey, sebenarnya kami Artcube Sdn Bhd. Kami pengusaha galeri, lah. Kami ditubuhkan pada tahun 2008. Jadi galeri kami ini sebenarnya sekarang ini sedang dalam proses renovation. Galeri kami ini akan berada di Intermark dan insya-Allah akan dibuka pada bulan 9. Sebab kami sebenarnya adalah penerima pertama daripada pinjaman perniagaan My Creative Ventures Sdn Bhd. Jadi apabila kami mulakan perniagaan ini untuk sebagai galeri dan kita pun dah mula ada selection of artworks lah, especially Cik Husin. Okay. Yeah. Jadi nanti dah tanya lagi tentang dari segi koleksi lukisan apa banyak dihasilkan. Ini di sebalik Ramadan bagi seorang pelukis. Kita nak tinjau lah diari peribadi seorang pelukis ni. Pelukis ni biasanya tak begitu banyak berbicara, ya. Kurang sikit. Kalau tanya jawab. Kalau Ramadan tu banyaklah dia sebab kurang berkata-kata, lebih banyak pahalanya. Wartawan Kama ada laporan bingkisan berkaitan dengan diari hidup seorang pelukis ketika Ramadan. Saksikan. Leka menghabiskan kerja di studio bersebelahan rumahnya yang terletak di sarjana utama. Bapa kepada 4 orang cahaya mata ini tidak melelapkan mata dari siang hari sehingga tiba waktu bersahur. Untuk dalam bulan puasa ni aktiviti dia kurang sikit, tapi ada juga buat kerja. Tapi kalau macam bila ada mood dia, dia boleh kerja sampai sahur lah. Bila dia bekerja, dia tak suka orang kacau dia lah. Tapi tak boleh nak buat apa-apalah sebab studio dengan rumah kat sebelah-sebelah anak-anak kadang-kadang akan kacau jugalah. Meminati seni lukisan sejak berusia 10 tahun, Husin Hourmain sanggup meninggalkan kerjayanya sebagai pengarah seni di sebuah agensi periklanan 10 tahun lalu demi untuk mengejar impiannya itu. Pelukis ekspresionis abstrak yang berusia 50 tahun ini mula mencipta identitinya sendiri melalui penghasilan karya yang mengetengahkan konsep baru dalam seni lukisan. Graduan Diploma Seni Reka Grafik dan Fotografi dari Malaysian Institute of Art ini lebih gemar mengangkat seni bersifat keagamaan dengan menggunakan teknik kaligrafi yang mencirikan seni moden kontemporari. Anak jati Kuala Kangsar Perak ini cenderung menggunakan huruf Jawi dan awalan surah seperti Alif, To, Shin, Wen dan Yasin sebagai subjek utama dalam lukisan. Dia juga gemar mengaplikasikan teknik lapisan demi lapisan serta menggunakan warna berwarna-warni untuk menonjolkan subjek karyanya. Meskipun huruf-huruf ini tampak ringkas, menghasilkan satu karya seni yang sempurna bukanlah satu kerja mudah. 30 karya yang dihasilkannya dalam pameran Solo pada bulan Mac lalu
di sebuah galeri di ibu kota turut memakan masa 3 tahun untuk disiapkan. Kini hasil lukisannya turut dijadikan koleksi di Galeri Seni Negara selain dikumpulkan oleh ahli korporat dalam negara serta pengumpul persendirian. Menarik ya. Sampai so out saya tengok pun merasakan sesuatu yang menarik dan mungkin kita boleh tanyakan sedikit, ada tak pantang larang apabila melibatkan Islamic calligraphy ni? Ada yang tak boleh dilakukan, ada yang boleh dilakukan, bagaimana? Sebenarnya saya like to address myself sebagai calligrapher, bukan khatat. Masih belum layak nak buat work-work yang khat ni. Okay. Jadi saya rasa apa yang saya gunakan ialah elemen-elemen alif, bata sampai ya untuk menghasilkan setiap kerja, hasil-hasil kerja saya lah. Macam you tengok kalau alif tu saya menggunakan balik dalam elemen-elemen yang ada dalam alif, bata dan semua tu digunakan balik dalam karya-karya tersebut. Dan pada masa yang sama, lukisan kaligrafi ini kadang-kadang memerlukan detail yang tertentu. Maknanya kita harus memfokuskan, bukan walaupun nampak lukisannya itu kalau sekali pandang tu nampaknya mudah dari segi penghasilannya. Bagaimana dari segi detail tu yang harus diutamakan tu? Detail tu kadang every artist ada dia punya expectation sendiri. Macam saya memang fokus pada detailing dan pada layering. Kalau tengok work saya macam contoh yang ada pada yang dalam frame tu, itu adalah sebenarnya visual ataupun working drawings. Sebelum saya menghasilkan karya-karya yang besar, yang yang finishing. Kat belakang sini pun saya suka huruf nun, tapi dibentuk oleh gagasan huruf-huruf jawi yang lain yang begitu banyak sekali. Okey, apa huruf favorite rasanya? Semua sebenarnya. Semua. Okey, sebagai pandangan peribadi Syekh Fuad melihat hasil kerja ini, bukan semua orang memfokus pada huruf-huruf dalam jawi Quran, macam mana melihatnya? Actually dari segi seni kaligrafi ni, macam Cik Husin bagi tahu, yang dia actually is a contemporary artist. Ada banyak artis-artis lain yang mana diorang ada, mereka ada membuat work-work dari segi lebih kepada kaligrafi ni, seperti Asma Usna dan sebagainya. Tapi Cik Husin ni ialah the first artist yang mana sort of macam kita kata dia membuka jalan lah supaya seni kaligrafi ni ditampilkan. Dan dan dia punya respons masa bulan 3 tu, dia punya show tu was very encouraging lah. Sambutan bagus ya. Sambutannya sangat sangat baik. Jadi kali itulah banyak usaha dilakukan untuk menjadikan Artcube ni sebagai transit semua pelukis berkumpul di situ ke mana? Actually Artcube ni sebagai kita mewakili artis untuk kita ke mana-mana untuk membuat apa-apa persembahan show lah, exhibition. Nampaknya kakak-kakak kat satu ujung sana bukan main lagi ya. Kakak-kakak ni tengah mengangkat buku ni yang mempunyai nama-nama yang antaranya kita ada tetamu kita hari ini, Cik Husin, dan kita juga ada beberapa nama lagi. Dan buku ni berat ya. Macam mana menggabungkan nama-nama ni dalam satu buku ni? Buku ini sebenarnya adalah satu koleksi daripada kolektor di Malaysia, collection Alia dan Farouk Khan. Buku ni amat sesuai untuk dijadikan sebagai benchmark lah untuk seni kontemporari di negara ini. Dan dia menonjolkan artis-artis yang relevan dari segi seni kontemporari di Malaysia lah. And works, kerja-kerja yang di dalam ni saya rasa bertaraf world class lah. Nama-nama lain lagi yang ada seperti Anwar Rashid, dia dia dan Mutalib Musa, seorang pengacara. Ini dari Anwar Rashid ya, kalau dia salah satu daripada hasil kreativiti beliau. Dan ini seperti story barang berat. Tak, saya ke tepi ni je. Tapi ini macam storybook ya, dari segi pemaknanya kita kumpulkan semuanya dan hasilkan sebuah. Ia mendokumentkan kesemua elemen yang ada dalam dari segi seorang artis. Jadi dia punya permulaan, apa dia punya influence, bagaimana dia hasilkan kerja dan sebagainya. Jadi Cik Husin, hasil-hasil yang ada dalam ni semua dah dijual atau masih ada? Semua yang dalam buku tu adalah koleksi daripada AFK, Alia dan Farouk Khan. Total collection dia ada lebih hampir 2,000 saya rasa. 2,000 dan semuanya masih ada? Semua dalam koleksi. Semua dalam koleksi. Jadi walaupun dah dijual, apabila dibukukan begini, masih lagi boleh kita lihat kembali dan bagi pencinta dan juga peminat hasil Cik Husin. Apa wawasan paling hebat Cik Husin
Saya mengharapkan supaya ramai lagi anak-anak muda Melayu kita terutamanya berani menggunakan elemen-elemen kemelayuan. Macam saya gunakan Jawi ini pun saya ingat Jawi ini memang hampir dengan orang Melayu kita. Kan? Kita ni saya rasa istimewa. Macam mana bila bangsa pedagang Arab datang dulu meminjamkan alfabet Jawi ini, alif sampai ya, ada penambahan lagi, ngaca semua. In total dalam 37-36 alfabet. Saya rasa harapan saya supaya saya dapat mengentengahkan lagi Jawi dalam bentuk contemporary. Lebih memasyarakatkan ya. InsyaAllah. Okay. Terima kasih kepada Cik Husin Hourmain, artis kaligrafi, dan Cik Fuad Saleh, pemilik galeri, berkongsi sesuatu yang baru untuk kita. Dan hasil yang menarik sebenarnya Fitri untuk diletakkan di rumah, di ruang tamu, di ruang bilik tidur, memang cukup memberi ketenangan. Betul. Nanti kita nak tempahlah. Letak kat set. Okey, kita dah sampai ke hujung untuk hari ini. Banyak ilmu yang dapat kita sampaikan untuk penonton. Semoga memberikan manfaat yang melimpah untuk Ramadan yang barakah. Jadi sampai di sini saja bersama dengan kami. Assalamualaikum dari saya Nadia. Dan saya Nozan Rashid. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bangkit jiwaku.